Halo Jogrogers, oke ketemu lagi sama Bang Dival. Sebelum itu Bang Dival ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dival Fahri Channel dan terima kasih udah ngejogrok di mari teman-teman. Oke, khusus kalian yang masih cari unit Suzuki, nah gak usah kemana-mana nih, coba main dulu kesini. Kabarnya di Suzuki Harapan Indah Bekasi promonya gila-gila, mantap-mantap ya. Teman-teman diizinin dulu, dipersilahkan keliling dulu dah. Kalau nggak nemuin harga dan diskon promo terbaik, mampir ke sini karena di sini sales-salesnya gokil-gokil nih. Kalau ngasih promo, ngasih simulasi harga kredit, selalu pas di kantong ya. Ah, nggak percaya? Ah, udah main ke sini aja teman-teman ya. Mau unit carry, mau espresso, mau R3, mau XL7, dikasih murah semua. Tapi sebelum kita mulai lebih lanjut, buat teman-teman yang mau ngundang Bang Dival ke dealer atau ke showroom teman-teman untuk meriahin dagangan mobilnya biar rame, wah, silakan DM langsung ke Dival86 ya teman-teman. Jangan ragu, jangan sungkan. Insya Allah Bang Dival main ke tempat kalian. Yuk, kita ramein showroomnya ya. Oke teman-teman, seperti apa lengkapnya promo-promo unit Suzuki di sini? Saksiin terus, pantengin terus videonya sampai habis. Pokoknya kita rekomendasiin sales-sales yang ada di sini yang siap tempur. Siap, kita siap tempur Bang, dengan harga termurah. Mantap. DP ringan. Mantap. Siap jemput bola. Siap jemput bola, kita antar ke mana? Ini by the way untuk pembelian unit Suzuki buat Bang Antri nggak dikasih hadiah nih. Teman-temannya pada ngasih handphone, pada ada ngasih emas batangan. Ada dong. Hah? Ada pasti. Bang Antri mau kasih apaan? iPhone 14. Gede. iPhone 14. Serius Bang? Serius Bang. Yang masih cari unit Suzuki, promo murah-murah, angsuran masuk pas di kantong. Nah, sekarang saatnya nih, menjelang akhir tahun. Yuk, buruan ya. Kali ini dikawal sama Bang Andri. Halo Andri. Bang Andri, apa kabar? Halo Bang, sehat. Alhamdulillah, syukur. Kita sehat. Yes, mantap ya. Pokoknya kita rekomendasiin sales-sales yang ada di sini yang siap tempur. Siap, kita siap tempur Bang, dengan siap harga termurah. Mantap. DP ringan. Mantap. Siap jemput bola nih. Siap jemput bola, kita antar kemana aja nih, selek konsumen. Pak, saya mau test drive di daerah Bekasi, Tangerang. Kita anterin test drive unitnya. Oh, cakep. Kurang apa lagi, Bang? Kelayanan dari kita, dari Suzuki Harapan Indah. Ini baru sales nih, kayak gini nih. Waduh, jangan pilih yang kelemar-kelemar ya. Kalau kelemar-kelemar, DP-nya nggak bisa digoyah, Bang. Kalau kita gagin, wah, DP, cincai. Cincai ya, waduh. Mudah-mudahan hokinya teman-teman ada di sini ya. Dapat harga yang terbaik dan simulasi kredit yang terbaik. Nah, buat teman-teman yang mau walk-in, main ke Suzuki Harapan Indah Bekasi, ini alamatnya ada di mana nih? Di Jalan Raya Sultan Agung, Bekasi. Patokannya pintu masuk Harapan Indah atau di depan Sosro. Okay. Persis. Ah, persis ya di teman-teman depan ya. Pintu masuk. Sip, mantap. Alamat lengkap dan link mapnya Bang Dival taruh di deskripsi. Mampir aja ke situ, tinggal klik muncur kemari. Tapi beda sales, beda cerita nih. Kalau main ke sini pastikan ketemu sama Bang Andri. Janjian dulu ya. Siap, janjian. Nomor WA-nya berapa Bang Andri? Nomor WA kita hanya satu nih, Bang. Ya. 0882 9943 7639. Okay. Andri. Andri. Cukup ya. Sebut Andri, cuma satu kok di sini salesnya namanya Andri. Iya, mantap ya, padahal namanya pasaran. Om Andri ya. Om YouTuber ya, ada lagi ya. Oke, okay, siap. Nah, nomor Bang Andri seperti biasa ada di pojok kanan atas, di deskripsi juga ada ya, teman-teman tinggal tanya-tanya aja. Jangan sungkan, jangan malu. Ceritain aja dulu apapun dramamu di masa lalu, ya. Insya Allah ada solusinya Bang Andri ya. Siap, kita ada solusi. Okay. Bang, BI checking segala macam kita bantu sampai ya. ACC cepat 1x24 jam, nggak pakai lama. Sales handal kayak gini nih ya, teman-teman jangan diantar-antarin ya. Langsung okay. Sikat. Langsung sikat. Jadi nggak jadi belakangan ya. Belakangan. Yang penting kontak aja dulu. Kontak ya. Dulu ya, teman-teman ya, unit Suzuki apapun. Nah, ini benefit yang didapat sama penontonnya apa nih setiap pembelian unit Suzuki sama Bang Andri? Benefitnya? Ah. DP murah Bang. DP murah? DP murah. Oke. Okay. XL7 DP-nya? Eits, nanti dulu. Nanti dulu. Biar penasaran. Penasaran ya? Penasaran ya? Penasaran ya, nanti kita bongkar ya. Nah, ini benefit-benefit yang dari dealer gitu ya. Dealer? Oke. Okay. Apa aja tuh? Solar guard Bang. Kita kaca film. Kaca udah solar guard original. Udah solar guard? Iya. Mantap, solar guard. Original. Original. Garansi servis dapat nggak? Dapat dong Bang. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun, lumayan ya. Kencang juga tuh, lama ya. Atau berapa kilometer? 50.000 kilometer Bang. 50.000 kilometer. Oke, jasa servis ditanggung nggak? Jasa servis
Free. Oli free. Yeah. Spare part yang tertera di buku servis free juga. Free semua. Free juga ya. Berarti beli unit Suzuki siap isi bensin doang. Isi bensin aja bang. Full tank. Waduh, biar kata bensin udah pada mahal ya. Gini hari ya. Ini solusinya nih. Irit bahan bakar. Irit bahan bakar. Di atas kertas 1 banding 20 lebih ya. Betul. 1 banding 20 lebih. Irit ya. Irit. Irit banget. Untuk daerah Jakarta 1 banding 20 itu udah paling irit banget. Wah, kita dari Suzuki. Banget ya. Bisa diadu sama kompetitor lainnya. Nah, ngobrol-ngobrol dulu deh sama tetangga atau sama teman yang udah pernah pakai Suzuki ya. Itu dia teman-teman ya. Oke. Syarat dan ketentuan berlaku, harga tidak mengikat, suatu saat akan berubah. Betul. Tapi seberubah-berubahnya Suzuki kita pantau nih. Ya, tetap aja murah. Terjangkau. Terjangkau. Aman di kantong, Bang. Betul. Ya, kantong masih tebel, Bang. Walaupun udah dikit, tapi masih tebel. Udah ngeluarin budget sesuai dengan ekspektasi yang kita dapat di mobil mewah ini, Bang. Waduh, mantap ya. Selagi bijak pemakaiannya, perawatannya, teman-teman, dan peruntukannya. Betul. Nah, itu dia, teman-teman ya. Kita mulai dari unit yang pertama nih, Suzuki XL7. Bang, biar teman-teman kebeli Suzuki XL7 nih, kasih yang paling murah. Oke. Yang paling terkenal kita ada di tipe di tipe Zeta, Bang. Tipe Zeta. Zeta MT. Manual. Manual. Oke, harganya berapa tuh? Harganya 251.800 juta aja. Wah, segitu ya? Iya. Dapat cashback enggak? Dapat cashback dong. Itu belum dipotong cashback. Belum dipotong cashback sama sekali. Aduh, cashback-nya kena berapa tuh? Cashback-nya 30 jutaan, Bang, bisa. 30 jutaan itu ya tinggal kurangin aja ya. Berarti sekitar 220 jutaan ya. Betul. Nah, syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Syaratnya enggak ribet-ribet. Enggak ribet-ribet. Benar. Oh, tenang ya. Jangan ente kadang-kadang. Aja ya. Jangan kadang-kadang ente kadang-kadang. Telepon aja ya Bang Andri, nomornya ada di pojok kanan pojok atas kanan nih, atas. Teman-teman. Betul. Oke, harganya setelah dipotong cashback segitu. DP paling ringan berapa di XL7? DP ringan XL7 hanya 6 juta, Bang. 6 juta? 6 juta. Udah bisa bawa pulang XL7? Udah bisa bawa XL7 tipe Beta. Mantap. Ya, itu DP 6 juta, angsuran kena berapa itu, Bang? Angsurannya 5,7. 5,7 jutaan ya, teman-teman. Berapa lama? 58 kali. 5 tahun? 5 tahun. 5 tahun tuh, teman-teman. Oh, itu udah kita potong angsuran 2 kali, Bang. Oh, udah dipotong udah angsuran 2 60. Kali? Udah, harus 60. Kita kasih potong 2 bulan. Widih. Jadi 58. Free angsuran 2 kali ya? Tuh. Oke. Bang, selain pembiayaan konvensional, leasing konvensional, di sini ada syariahnya nggak sih? Ada dong, Bang. Ada syariahnya pasti ada. Iya, buat yang anti riba-riba. Anti riba-riba, kan, penonton betul. Penonton suka ada nih. Ada ya? Ada. Syariah ya? Syariah ada. Syariah ada. Ya. Atau lebih amannya lagi, nonton orkes ke bambu apus, Bang. Bambu apa tuh, Bang? Beli cash lebih bagus. Wah, setuju, Bang. Anti riba-riba. Ya, yang pusing-pusing riba-ribaan, terus mikirin bulanannya beli cash aja, beli cash ya. Betul. Iya, mantap pusing. Ya. Nah, itu dia, teman-teman. Oh, iya. DP-nya ringan, Bang, 6 juta. Tapi angsurannya kita belum sanggup nih, Bang, nih. Gile, 5,7 jutaan, 5 tahun. Coba, Bang, hitungin yang angsurannya 2 jutaan, tenor sama ada 5 tahun untuk XL7. Itu kena DP berapa, Bang? Estimasi, Bang. Estimasi? Iya. Angsuran 2 jutaan ya, Bang, ya? Iya, angsuran 2 jutaan. Ya, itu pasti DP-nya 50 ke atas, Bang. 50%? 50% dari harga mobil. Dari harga mobil. 100 jutaan ke atas deh, ya? 100 jutaan ke atas. Nah, 100 betul. Jutaan ke atas. Nah, dari mana duitnya sebanyak itu buat DP, ya? Iya. Bisa trade-in ya, Bang, ya? Bisa dong, trade-in. Tuker tambah? Tuker tambah. Mobil lamanya dijadiin DP? Betul, mobil apa aja bisa. Betul, teknisnya dijual dulu mobilnya. Betul. Iya kan? Dijual hasil dulu. Hasil penjualan buat DP? Buat DP. Cakep ya, gitu ya. Jadi lebih murah angsurannya, kan, Bang? Lebih murah angsurannya 2 jutaan, tenornya 5 tahun. Atau 5 mau ngepres tenor, Bang? Oke lah, nggak usah 2 jutaan. Angsurannya jadi 3-4 jutaan, tapi tenornya 3-4 tahun. Ya, hitung aja ya, tepatnya berapa gitu. Pokoknya diukur sama kemampuan teman-teman. Betul. Daya bayar teman-teman. Betul. Jangan sampai kredit mobil, tengah jalan. Macet. Macet. Nah. Iya. Cukup keluarga, mobilnya aja yang kejebak macet. Betul, bayarnya cukup mobilnya aja. Udah kejebak macet, irit lagi, Bang. Nah, iya, aduh, cukup mobilnya aja kejebak macet. Orang irit kok ya mobilnya ya. Irit. Oke, siap. Nah, jadi atur suka-suka. Trade-in, merek apapun bisa. Bisa, merek apapun. Mau merek yang depannya T, H. Bisa, Bang. Atau H-miring. H-miring bisa. Mau dari manapun bisa. Iya, mau tugar pakai Suzuki, boleh juga tuh ya. Boleh. Solusi. Kenaikan BBM. Irit banget. Betul. Ya, 1 banding 20. 1 banding 20 secara catatan ya. Secara oke, catatan. Teman-teman. Nah, XL7 udah. Nah, ini lagi ada promo di S-Cross ya. S-Cross. Ngobrol di belakang. Boleh. Nah, S-Cross. Coba S-Cross. Bang, kasih info-info, Bang. S-Cross
DP-nya kena berapa itu bang? S-Cross DP hanya 1 juta aja bang. Duh, abang udah bisa 1 juta ya? Unit DP 1 juta ya DP kan? 1 juta dapat S-Cross? S-Cross. Oke, DP 1 juta angsurannya kena berapa? 6 jutaan bang. 6 jutaan ya. Berapa lama? 5 tahun. 5 tahun ya. Betul. Syarat dan ketentuan berlaku. Oke, pastikan datanya rapi, mau kooperatif biar mobilnya cepat kekirim ke rumah. Dan bay checkingnya baik-baik saja. Baik-baik aja, betul. Tapi sekali lagi ya, yang bay checkingnya menyon-menyon dikit bisa dibantu ya? Bisa bang, bisa dibantu. Ya. Ngobrol aja dulu ya. Ngobrol aja dulu bang. Silaturahmi ya. Silaturahmi sama kita. Jadi nggak masalah. Jadi nggak jadi belakang bang. Namanya kita silaturahmi. Betul. Saling membantu, ya kan? Yang penting kita terbuka aja. Oke. Okay. Apa adanya dengan kita terandri sebagai pencari solusi. Asik. Yang terbaik ini buat konsumen-konsumen kita. Ini baru sales nih, kayak gini nih ya. Teman-teman nggak sempat main kesini, biar Bang Andri main ke rumah. Betul. Oh bang, saya jarang di rumah bang, sibuk kerja bang, main ke kantor bisa ya? Bisa jam banget. Jam istirahat ya? Jam istirahat atau iya, malam juga kita. Malam bisa. Mas, saya pulang kantor nih, saya bisa sampai di showroom jam 8 atau jam 9. Wih, kita selalu standby buat main Andri. Ya. Mantap. 24 jam. 24 jam ya. Kembali lagi ke promo S-Cross yang lagi galak nih ya. DP-nya 1 juta nih. Angsurannya 6 jutaan, tenor 5 tahun ya. Betul. Kalau beli cash itu harganya berapa, Pak? S-Cross. Harganya OTR Jabodetabek nih, Bang. Yoi. 340 jutaan, Bang. 340 jutaan. Itu belum dipotong cashback? Belum dipotong cashback. Sama sekali. Cashbacknya berapa Bang Andri? Cashbacknya sampai 60 jutaan bang. Buset 60 juta bang. Bang di tempat lain gak segitu bang. Abang cashbacknya segitu kagak rugi itu jual S-Cross. Gak rugi segede bang. Gitu. Gak rugi. Segede gaban lah itu cashback. Segede badan saya bang. Iya bener. Buset deh kalah gede aja nih. Buset 60 jutaan cashbacknya. Sesuai S-Cross. Dengan badan saya. Iya. Badan besar cashbacknya lebih besar. Lebih sama. Besar. Waduh mantap. Jadi harganya 280 juta. Cukup bayar segitu? Cukup bayar untuk segitu. Untuk pembelian cash apa kredit itu? Untuk pembelian cash bang. Untuk pembelian cash yes. Ya? Lagi promo akhir tahun ini lagi dicuci gudang itu S-Cross. Iya nih bang, cuci gudang biasa. Juga. Udah jangan disia-siain. Betul. Iya. Iya yang lagi cari S-Cross ya. Harga secondnya nggak jauh beda, mending beli yang baru. Beli yang baru. Bergaransi. Bergaransi resmi dari Suzuki. Langsung. Jiwa. Reservice ya. Selama 3 tahun. Duh, cakep ya. Detailnya, telepon Bang Andri, nomornya ada di pojok kanan atas. Nah, teman-teman budgetnya belum cukup nih beli SL7 sama S-Cross. Siap. Ada yang lebih murah nggak? Ada. Apaan? R3. R3. Ya. Unitnya ada di sana ya? Ada. Let's go, Bang. Ayo, Bang. Mantap ini dia R3. Waduh mantap nih. Kita tawarin seperti biasa R3 yang paling semurah-murahnya nih biar teman-teman kebeli R3. R3 apa itu, Bang? R3 GL, Bang. GL all new. Manual. Manual. Non hybrid. Yeah. Itu harganya brokap doket, Bang. OTR Jabodetabek, iya. 248.500.000 bang. Waduh, pedes juga tuh harga ya. Mantap. Tapi belum dipotong diskon. Belum dipotong diskon. Diskonnya kena berapa untuk R3? 30 jutaan bang. 30 jutaan. Harganya menjadi berapa itu? Harganya menjadi 200 jutaan aja bang. 200 jutaan, jutaan tipis. Waduh, yeah. Detailnya berapa ya? Telepon Bang Andri ya, teman-teman ya. Oke, nah DP-nya paling ringan kena berapa nih? DP paling ringan? Iya. Paling ringan nih bang. Paling ringan? Semurah sales Suzuki, hanya 2 juta. 2 juta? 2 juta, DP-nya bisa. DP-nya 2 juta? Bisa. Ah buset, bercanda nih Abang Andri nih. Bener, Bang. Yang lain nggak segitu, Bang, DP-nya. Betul. Kayak ya DP, ini pickup, carry pickup. Nah, ya. Dapat R3. Iya. Kapan lagi promo. Lagi promo. Ya, lagi hubungin promo. Langsung. Hubungin langsung ya. Iya. Jangan dientar-entarin. Telepon Bang Andri nomor ini. DP 2 jutaan ya, R3 GL manual nih, non-hybrid. Nah, lumayan 3 baris, angkut keluarga banyak. Solusi juga nih. Solusi. Solusi kenaikan harga BBM. Betul. Waduh, mantap ya. Irit mampus lah pokoknya. Nah, itu DP 2 juta. Angsuran kena berapa? Angsuran di atas 6, Bang. Ah, di atas 6. Di atas 6. Oh, gitu. Iya. Di atas 6. Gede 6. Tipis? Tipis lah. Tipis. Kita tipis-tipis aja, Bang. Tipis-tipis aja. Di atas 6 tipis. Tenor? Tenor 5 tahun. Tenor 5 tahun. Oke, nomornya ada di sini. Telepon aja ya, teman-teman ya. Nah, kalau mau loncat yang GX hybridnya tuh DP kena berapa? Sama, Bang. Untuk GX hybrid, tipe manual. Tipe manual? Hanya 2 juta. 2 juta? 2 juta. Mau yang hybrid, mau yang non-hybrid? Non-hybrid. 2 jutaan DP-nya 2 jutaan. Sama? Sama. Cuman yang membedakan angsuran kali ya? Angsurannya. Yang itu kan hybrid. Nah, betul. Iya. Yang GX hybrid, angsurannya berapa ya? GX yang hybrid, angsurannya tenor 5 tahun ya bang ya? Iya tenor 5 tahun. 6,8. Oh 6,8. 6 jutaan gede. Betul. Ya kalau yang GL 6 jutaan tipis, yang GX hybrid 6 jutaan gede 6,8. 6,8 betul. 5 tahun aja. Nah teman-teman kalau merasa tanggung, kali mau yang ono no? Nah yang sporty? Ah bisa juga nanti dihitungin ya. Harganya nggak nyampe 300 jutaan ya yang nggak sport ya? Nggak sampai 300 jutaan. Nggak nyampe 300 jutaan. Iya. Dapat R3 sport. Hybrid harganya nggak sampai 300 jutaan. Cashback sama? Cashback. Cashbacknya sama nggak? Cashback beda pasti dong. Oh beda? Beda. Oh beda. Beda dong. Oh gitu. Iya. Berapa cashbacknya kalau yang itu? Yang ini nih. Yang sport hybrid. Yang sport.
di atas 30-an, Bang. Di atas 30-an. Lebih gede. Nah, berapa ya? Tepatnya? Nah, penasaran, nah, penasaran kan? Telepon aja ya. Mau yang hybrid, apa? Sport hybrid. Wah, mantap juga nih, teman-teman. Nah, teman-teman misalkan arahnya untuk usaha nih, peruntukannya untuk dagang, untuk armada PT. Segala macam pemesanan secara fleet corporate. Bisa. Ada pickup ya? Ada pickup. New carry pickup yang harganya makin menggoda. Betul. Iya. Diskonnya juga makin menggoda, Bang. Diskonnya makin menggoda. Nggak ada kenaikan harga ya? Nggak ada. Wah, mantap. Pajak kir terima bersih. Saat penyerahan kunci. Tinggal pakai, tinggal isi bensin lebih full tank lagi. Nah, mau pakai mana-mana, bebas. Mesinnya badak, spare partnya murah-murah. Meriah. Banyak di mana-mana. Nah, gampang ya. Irit maintenance lah, pakai usaha. Si Carry itu ya. Pokoknya kalau dengar Carry bunyi itu cuan. Duit. Wah, untung banget ya dipakai ya, teman-teman ya. Nah, misalkan arahnya juga mau ke Ignis ada? Ignis Baleno. Baleno ada. New Baleno ada. Ada Espresso ada. Espresso ada dong. Pokoknya apapun unit Suzuki tinggal order aja sama Mas Andri ya. Betul. Sama Bang Andri, siap kawal sampai kirim unit ke rumah ya. Sampai kirim unit. Oke. Kita terima serah kunci. Siap. Yeah. Mantap nih, by the way, untuk pembelian unit Suzuki lewat Bang Andri enggak dikasih hadiah nih. Teman-temannya pada ngasih handphone, pada ada ngasih emas batangan. Ada dong. Hah? Ada pasti. Bang Andri mau kasih apaan? iPhone 14. Gede. iPhone 14. Serius, Bang? Serius, Bang. Itu kan mahal, Bang. Demi konsumen, Bang. Ntar Abang Andri nggak bisa jajan. Nggak bisa jajan, gampang, Bang. Gampang, kita, ya? Iya, biar badan kita kurus, Bang. Iya, jajan. Mantap. Itu syarat dan ketentuannya apa itu, Bang? Syarat ketentuan berlaku, Bang. Pembelian kredit. Kredit. Di atas tenor 5 tahun, betul. Cakep, itu dia, teman-teman ya. Hadiah pilihan lainnya nggak ada, Bang? Ada AC, 1 PK. Waduh. Ini sales apa dinas sosial ya? Ngasih hadiahnya gede-gede nih, baru nemuin di apa Harapan Indah Bekasi. Harapan Indah Bekasi. Takjub. Bener ya, Bang ya? Betul, Bang. Jangan sampai enggak nih. Betul. Kita soalnya bikin konten no gimmick-gimmick. No gimmick-gimmick, Bang. No gimmick-gimmick. Buktiin aja nggak? Buktiin. Ah. Langsung chat sekarang. Iya, soalnya Bang Ipal malas bikin konten gimmick-gimmick. Aduh, overdosis kan. Overdosis, iya. Rumah sakit, nyawa pun melayang. Aduh, oke. Okay. Ya, mudah-mudahan teman-teman di tahun ini dan seterusnya selalu sehat, rezekinya lancar jaya, dan segala urusannya, hajat hidupnya teman-teman dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Semangat. Amin. Cari rezeki yang berkah, yang halal untuk bahagiain keluargamu di rumah sana ya. Mudah-mudahan di tahun ini teman-teman punya mobil. Mobilnya mobil Suzuki. Suzukinya Suzuki R3. Nah, ya, belinya sama Bang Andri. Jangan lupa, ingat Suzuki, ingat Andri. Nah, nomor telepon ada di mana, Bang? Nomor telepon ada di pojok kanan atas, di deskripsi juga ada. Oke, Bang Andri, terima kasih ya. Nanti kita update stok lagi. Mudah-mudahan rezekinya lancar, sehat selalu, berkah usahanya ya. Teman-teman, sekian, segitu aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bang Dival dan Bang Andri, mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.